Pertama buka Play Store, ya, pilih Play Store. Kemudian cari namanya Alkitab. Ya, ketik aja Alkitab. Nah, kemudian cari, nah, pilih yang Alkitab ini, Sabda, yang warna biru, logo warna biru. Nah, baru diinstal. Nah, sesudah diinstal, dia akan nanti membilang buka. Nah, di sini ada berbagai versi, saudara. Jadi nanti kamu akan cek versi lainnya. Nah, seperti ini. Baru klik, kita cari ILT3. Ya, tinggal cari aja di sini ILT, ya. ILT. Nah, ini tinggal klik, ya, saya contohkan aja, ya, saya ini. Tinggal klik. Nah, nanti dia akan muncul muter-muter begini, ya. Nah, kalau di ILT3 nama Bapak sudah bisa di-download. Ya, sudah benar. Nah, kemudian kita kembali, baru di versi ini, ya, kita buat ILT3. Nah, jadi nama juru selamatnya sudah benar, ya. Namanya sudah sesuai dengan kitab suci asli, ya, emet kebenaran, yaitu namanya adalah Yesua. Coba kita buka, dan nama Bapak juga sudah benar, ya. Kita buka. Nah, ini nama Bapak. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujian kepada patung. Nah, kalau versi TB, nah, ini TB ini adalah terjemahan blur, ya. TB itu terjemahan blur atau terjemahan lie, ya. Jadi dia masih pakai nama ilah asing di sana, ya. Oke, selamat mencoba.